Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi barakati 'ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa 'alal jumlati, dan secara garis besar, fa harakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Maka adapun gerak dan diammu dengan segala anggota-anggota tubuhmu merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan. Maka janganlah kamu menggerakkan sesuatu dari anggota tubuhmu di dalam mendurhakai Allah aslan sama sekali. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, dan pergunakanlah olehmu akan anggota tubuhmu di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu. Ketahuilah olehmu bahwasanya kamu itu jika teledor kamu, maka atasmulah kerugiannya. Wa in syammarta, dan jikalau kamu bersungguh-sungguh, fa ilaika ta'udu samratuhu, maka kepadamulah kembali oleh buahnya. Wallahu ghaniyun anka wa an amalik. Allah itu tidak butuh dari engkau dan dari amalmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah, dan sesungguhnya tiap-tiap jiwa dengan apa yang ia usahakan, yaitu tergadai. Wallahu a'lamu bissawabi. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa orang kalau pengen takwa tidak akan bisa kecuali harus menggunakan anggota tubuhnya yang 7. Ada lidah, ada mata, ada telinga, ada perut, ada kemaluan, ada tangan, dan ada kaki. 7 anggota tubuh inilah adalah alat untuk kita berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, secara kesimpulan dari kajian-kajian awal kita ngaji bagian tentang ketaatan ini, faharokatuka wasakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaik. Perlu diketahui oleh kita, gerak kita, diam kita dengan anggota tubuh kita sejujurnya merupakan nikmat besar di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita dikasih telinga, nikmat Allah. Kita dikasih lidah, kasih mata, kasih perut, kasih kemaluan, kasih tangan dan kasih kaki. Keseluruhannya itu merupakan nikmat besar yang bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh diminta pertanggungjawabannya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, di antaranya anggota 7 kita. Akan ditanya, ku beri tangan untuk apa? Ku beri kaki untuk apa? Ku beri mata, lidah, dan seterusnya.
Allah bakal tanya itu semuanya kepada kita semuanya sebelum kita melewati jembatan yang orang kampung nyebutnya Siratal Mustaqim. Begitu perlu untuk kita syukuri. Di samping nikmat ini semuanya adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga salah saja dalam menggunakan amanat ini merupakan khianat besar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Imam Ghazali kepada kita semua, fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan. Awas, jangan digerakkan anggota tubuh kita di dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bawa ini semuanya untuk durhaka sama Allah. Kasih mata kita ini kesempatan, wasta'milha fi ta'atillah. Kasih mata kita kesempatan untuk berbuat taat kepada Allah. Izinkan oleh kita, kita punya mata untuk memandang Al-Quran. Lihat aja. Masa 24 jam enggak ada kesempatan ngelihat Al-Quran? Dan enggak usah baca dulu. Lihat aja, kasih barang 5 menit, 10 menit, pelototin tuh. Melotot aja enggak apa-apa. Enggak dibaca. Ibadah. Wa nadzaruka ila kitabillahi ibadah. Kau memandang Al-Quran itu juga ibadah. Mandangnya doa. Beri ini mata. Jangan enggak dikasih kesempatan mata kita buat lihat Al-Quran. Lihat lidah kita buat berzikir kepada Allah. Kaki kita langkahin ke majelis-majelis kebaikan. Sekali kita duduk di tempat ilmu, maka 70 tempat daripada tempat-tempat kemaksiatan yang dulu kita duduki itu terhapus. Asal kita duduk di majelis ilmu sekali, majelisul ilmi yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Sekali duduk di majelis ilmu manfaat akan menghapus kesalahan kita ketika duduk di 70 tempat daripada tempat-tempat yang sia-sia. Ya Allah, kalau zaman dulu daerah kita orang Pondok Karya, apalagi zaman dulu hajatan, ya Allah, masih banyak bambu-bambu petung macam-macam tuh zaman dulu, masih banyak sawah. Kalau hajatan kudu nonton layar tancep. Tancep gitu, pakai telur asin sama kacang. Tuh ngangguk-ngangguk, kayaknya begitu dah tuh. Ini nih saudara, berapa kali tuh mata kita buat lihat begitu? Kasih kesempatan buat lihat Al-Quran. Kaki kita jalan ke tempat-tempat begitu, jalanlah ke majelis ilmu. Untuk apa? Untuk menghapus jejak-jejak buruk kita. Innal hasanati layadhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang ada. Ini penting. Gunakan anggota tubuh kita untuk taat. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih sama Allah. Mumpung lidah kita ini masih bergerak, ngomong tidak gagu, tidak pelok, bersolawatlah. Bacalah ilaha illallah lah. Apa saja zikir-zikir yang baik. Mumpung kaki kita masih bisa jalan, ya Rabbana, kawan kita ada di rumah sakit, setruk, segala macam. Sian, ndak bisa jalan, tinggal nangis doa. Pengen datang di majlis ilmu. Pengen datang di majlis-majlis kebaikan, ke masjid, musola dan seterusnya. Tapi mereka kakinya enggak bisa. Jangan sampai kita pun sama nasibnya, setruk juga. Artinya kaki kita kalau dibawa ke tempat yang baik enggak mau. Begitu. Tapi kalau tempat yang enggak baik mau, begitu. Jangan.
kita gunakan ini nikmat Allah ini untuk syukur kepada Allah. Sebab cara inilah kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu saudara di antara sifatnya qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi itu? Berdiri sendiri. Apa itu berdiri sendiri? Tidak butuh. Allah itu tidak butuh sama ibadah kita, enggak. Andai Allah nyuruh ibadah, keuntungannya bukan buat Allah tapi buat kita. Andai kita enggak ibadah, kerugiannya bukan buat Allah tapilah buat kita. Kita yang rugi. Allah tidak ambil keuntungan. Gitu. Daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, semuanya dibalikin kepada kita bersama. Karena itu kata Imamul Ghazali, wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluh. Perlu kau ketahui, kalau kau teledor, sembrono, kurang mau taat, kerugiannya bukan nama Allah. Allah enggak rugi kalau kita enggak sholat, enggak rugi Allah. Kita enggak baca Quran, Allah enggak rugi. Kita enggak baca sholawat, Allah enggak rugi. Siapakah yang rugi? Tentu yang rugi adalah kita. Gitu. Tidak menambah kemuliaan Allah dengan ibadah yang kita kerjakan, tapilah menambah kemuliaan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjatuhkan dan merugikan Tuhan. La yadurruhu idbaru man adbaru alaih. Tidak akan merugikan Tuhan dengan kita makin menjauh dengan Tuhan. Yang rugi adalah kita sendiri. Maka kata Imam Ghazali, kalau kau teledor, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih kesempatan, tidak dimanfaatkan, fa'alaika wabaluh, maka kerugiannya akan menimpa pada kita. Bakal ditanya di akhirat, an umrin fi ma'afna, tentang umur yang Tuhan berikan untuk apa? Sering kita minta sama Allah panjang umur, lalu kemudian panjang doang tanpa ada isi, sebuah kerugian. Ibarat sekolah lama tapi enggak naik-naik kelas, sebuah kerugian. Kalau kita sembrono, tidak mau ibadah, tidak mau zikir, merupakan kerugian. Kalaulah kita nambah income kita, nambah toko kita, nambah kontrakan kita, tapi tidak nambah dekat kita dengan Allah, sesungguhnya kerugian yang ada. Begitu, haruslah kita nambah dekat dengan umur yang ada. Perjalanan kita sudah amat sangat jauh, sudah injury time, sudah mau 90 menit. Ibarat main bola, tinggal ditiup doang oleh wasit, namanya siapa wasitnya? Zrail. Habis kita. Jangan sampai kemudian kita dikubur nangis menjerit, nyari duit siang malam, nambah kontrakan, nambah ini nambah itu. Kita yang ditanya, dia senang-senangan rebutan ono kontrakan yang sebelah sono, itu buat gua, baba juga udah wasiat. Kata si adenya, buat gua, baba juga udah wasiat. Ribut aja dia. Kita disiksa, dikubur, ditanya duitnya dari mana, untuk apa. Dia yang enak. Mana bini kita nikah lagi-lagi sama orang yang dulu musuh kita. Enakan dia naik Alphard, naik ini, gitu, Fortuner. Ya Allah, kita yang susah-susah, kita yang ditanya, yang enak dia. Mau gak ibadah, mau ngapain hidup? Wa in qassarta fa'alaika wabaluh. Kalau kau sembrono, enggak mau ibadah, maka kerugian yang ada pada kita. Rugi hadirin. Kalau kita enggak ibadah,
begitu. No, lihat para sahabat Nabi, Sayyidah Fatimah ke anaknya Nabi, itu yang anaknya Nabi ibadah. Abu Bakar mertuanya Nabi ibadah. Lah kita mertua bukan, anak bukan, cucu bukan, kagak ibadah, mau apa kita hidup? Bukankah dunia ini berujung pada kematian? Seringkali kita berpikir bagaimana kita manajemen hidup, tapi kita melupakan manajemen mati enak. Bagaimana biar hidup kita ini penuh nilai? Adanya kita di alam dunia, girang bumi diinjak kita. Jangan sampai bumi berkata, boleh lu selagu-lagunya, tapi nanti kalau udah di perut gua, kata bumi, enggak ada siapa-siapa. Dan ini kerugian besar sama kita kalau kita enggak ibadah. Maka kata Imam Ghazali, wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluh. Perlu anda camkan, kalau anda sembrono, tidak mau ibadah, malas sama ibadah, maka kerugian akan menimpa padamu. Kerugian kita, padahal agama ini murah, murah, tidak ada yang mahal dalam agama ini, semuanya murah. Inna hadaddin yusrun, agama kita ini murah, tidak ada yang mahal. Apanya aja, mana ya contohnya, korban dah, kambing gitu, antara kambing sama Samsung S7 mahalan mana kira-kira? Hah? Mahalan mana kira-kira? Samsung. Ya Allah, handphone mau gonta ganti mulu handphone mah, tapi tiap tahun ngantri mulu daging kurban. Kalau enggak dibagi aja pengurus masjid dasar, emang pengurus yang sekarang ini melain, emang sentimen nama gua, gedek gua sama dia. Begitu, begitu, mau sampai kapan kita begitu? Ama rokok aja masih man rokok, apa ya, Samsu dah, berapa sebungkusnya Samsu? 20 ribu. 20 ribu Samsu, 20 ribu. Sehari sebungkus saja dah, enggak usah dua bungkus. Kalau 20 ribu kali sebulan 30 hari, berapa tuh? 600 ribu. 600 ribu kali 10 bulan 6 juta, masih nyisa 2 bulan lagi, kan setahun 1.200.000, kan 7.200.000. Dapat kambing enggak? Dapat enggak? Dapat. Berapa? Wah, saya mau tanya sama Ustaz Papat, Idul Adha besok, kurban dikit apa banyak lah bro? Kalau dikit saya berhenti nih ngaji. Begitu. Kalau dikit, lah ngerokok aja, itu baru sebungkus. Begitu. Murah Islam. Masa saban tahun korban perasaan. Begitu. Yang jelas lah hidup. Begitu. Mau ngapain hidup? Murah korban, masa tiap tahun ngantri mulu? Korban lah, mau ngapain duit? Pisahin aja tuh rokok dua bungkus sebungkus duitnya buat ngorban tahun depan. Bisa kalau diniatin mah, motor aja bisa, punya 3 di rumahnya. Begitu ngorban masih ngantri mulu, ngantri dari dulu sampai sekarang, duitnya buat apa aja gitu. Bakal ditanyai, repot kita orang. Haji murah, antar ongkos haji sama mobil apa ya, Avanza dah, mahal mana kira-kira? Lah iya, lah mobil di garasinya ada 3. Begitu, tapi haji orang ada duit, orang ada duit mulu, kan murah. Ini ada masalah pada jiwa,
kalau Anda sembrono, kerugian buat Anda. Mau ngapain? Begitu kita enggak mau ibadah. Benar-benar gua ora ada duit buat beli kambing. Latihan dah beli ayam. Ngorban ayam gitu, ayam. Beli dayam hidup di pasar, potong kasih sama tetangga. Ditanya, apa ini? Korban. Loh, korban kok ayam? Latihan. Gitu latihan. Kalau ayam kuat enggak? Hah? Beli ayam kuat enggak? Udah latihan dulu, emang mampunya itu-itu. Jangan nurutin enggak punya, mulu ngerokok misalnya 3 bungkus. Begitu, tapi kurban ngantri mulu, sampai kapan hidup kayak begitu? Kata Imam Ghazali, wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabalu. Kalau Anda sembrono, rugi Anda, rugi. Mau ngapain? Saya temukan di komplek-komplek tuh ngorban, bukan saking punyanya, karena mereka mempersiapkan. Begitu, mempersiapkan. Anggap deh sehari 5.000 aja dah, enggak usah 20 kebanyakan. Kan 5.000 dikali 3, 150. Kali setahun kan 1,5 juta. Ya 2 tahun bisa dah. Begitu. Jangan dari tiap tahun ngantri. Susah aja nyalain Allah. Gimana nih Tuhan, gue udah sholat duha masih susah juga. Nyalain Allah. Udah bener. Maka kita orang nih besok dari Idul Adha tuh ngorban. Dan kudu bener ngorbannya. Jangan gak bener. Waktu kita sakit, yang takziah, yang nengokin kita kira-kira tetangga apa orang jauh? Waktu kita sakit, hah? Tetangga. Waktu ada kematian keluarga kita, yang takziah tetangga apa orang jauh? Tetangga. Waktu ngorban ke Jawa, bukan di tetangga. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Ini nggak benar. Yang kayak begini, mau ngapain? Tetangga. Masalahnya di daerah kami ini udah banyak. Kalau di Jawa nggak ada. Bukan udah banyak. Karena Muslim udah ngerti, lo yang belum ngerti. Begitu ngerti. Taruh dah. Tangga kasih satu. Apakah? Begitulah hidup. Agar benar kita, supaya kita benar di dalam hidup dan kehidupan kita, biar kita benar. Rugi kita duit, biar kita duitnya kebawa ke akhirat. Apakah harta itu bisa dibawa ke akhirat? Bisa kalau kita diinfakkan di jalan Allah, bisa, bakal kumpul sama kita. Begitu hasil dari itu. Begitu. Pas mengorban aja nyari kambing yang kecil banget, mana badannya gemuk gede begitu, dinaikin dia di dunia aja patah kakinya. Yang gue del gitu. Apalagi di akhirat 3.000 tahun. Ya Allah, bisa copot kaki kambingnya. Begitu yang gede. Kalau saudara mampu mah ngorban sapi sendiri. Sendiri tahun ini kita sendiri. Ntar tahun depan bini kita sendiri, biar gagah begitu. Sendiri. Kawan-kawan majelis ini alhamdulillah sudah banyak yang tiap tahun ngorban sendiri. Iya sendiri. Begitu. Tapi kan sapi betujuh, itu namanya kapasitas maksimal. Jangan saudara naik mobil Avanza sendiri disuruh bertujuh sama dealernya. Nyari orang, oh ini sendiri, ayo bertujuh. Kagak begitu, sendiri lebih enak. Jadi lega, begitu, lega, enak. Begitu, itu kapasitas maksimal bertujuh. Bukan maknanya suruh, bukan, gak ada mana begitu. Maksimalnya tujuh.
kita lima, ya bagus. Jadi duduknya juga ada legaan gitu. Begitu, begitu. Enggak desek-desekan. Ini betujuh, mana kecil betujuh. Begitu, kata ini ngapa gua yang usul, ngapa gua duduknya di pantatnya. Begitu. Jadi susah lagi, sendiri enak dah. Begitu. Wa in syammarta fa ilaika ta'udu samratu. Kalau kau semangat beribadah benar sama Allah, manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk anda. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah menyatakan, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alih. Tidak menambahkan pada kemuliaan Allah oleh ketaatan orang yang taat kepadanya. Tidak. Allah enggak jadi tambah tinggi dengan kita banyak sujud, enggak. Kita yang untung. Bukan Tuhan. Tuhan kaya raya. Apa aja yang kita kerjakan tuh baliknya sama kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Keuntungan bagi diri dengan ibadah yang dikerjakan, kerugian bagi diri dengan kemaksiatan yang dikerjakan. Tidak ada Allah ambil untung. Kita butuh sama ganjaran buat bekal perjalanan lama di akhirat. Kudu punya tabungan, tabungan ganjaran. Inilah penting untuk kita ibadah kepada Allah. Mata kita dipakai ibadah, tangan kita pakai ibadah, kaki kita pakai ibadah, begitu seterusnya. Wallahu ghaniyun anka wa an amalik. Allah itu maha kaya, maknanya tidak butuh daripada engkau dan amal ibadahmu. Enggak. Allah enggak. Kita harus mengerti sebagai syukur dikasih nikmat sama Allah, kudulah kita ibadah. Ibadah ini sebagai syukur kita sama Allah. Kita diopenin sama Allah. Kita kasih makan sama Allah. Sesusah-susahnya kita nih yang ngaji, biar kata-kata kita sampai sekarang masih susah. Kalau mau jujur, sesusah-susahnya kita masih makan. Masih makan enggak? Masih. Berapa kali? Hah? Berapa kali? Yang jujur dah. Hah, berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Batagor, siomay, itu sih bukan orang susah. Enggak pantas kita ngeluh. Kudu kita ibadah sama Allah. Kudu kita ibadah. Allah enggak butuh sama kita, tapi kita butuh sama ibadah untuk keselamatan kita di akhirat. Hidup ini bakal berujung kepada pensiun, namanya mati. Habis kita enggak bisa ibadah lagi, mau ngapain kita hidup? Daripada ngeratapin mulu, dari kecil belanja mulu belanja, tapi untuk berbagi kurang. Zaman kecil dia belanjanya mobil-mobilan, mainannya obrolnya mobilan, belanja juga kecil. Gede dikit yang diobrolin pulsa mulu. Pulsa buat paketan. Begitu. Udah tua yang dobrolin belanja, ngomongnya apotik mulu apotik. Begitu yang dobrolin. Ya Allah, dengkul kotek-kotek. Ada aja. Udah daripada belanja begitu, dawu mardokum bisodako. Obati orang yang sakit kamu melalui sedekah. Sedekah aja dah. Gitu mau beli obat, ya dah sedekah aja dah tuh. Kota Kamal Jumat al-Abror tu isi aja dah. Biar sembuh. Begitu. Kayak begitu. Ini nih. Karena kita butuh. Butuh. Begitu. Ayam.
pernah protes sama sapi ayam. Kata ayam sama sapi ngomong begini, "Pi, pi, gua gedek sama manusia." Kata ayam, "Ayam gedek sama sampean ini. Gedek sama manusia. Emang apa? Saya ini berkorban banyak untuk manusia. Iya dadanya, iya pahanya, iya telur gua buat manusia juga. Telur, iya tinjanya buat pupuk tanaman. Sampai bulu buat apa namanya? Apa korek kuping. Apa juga gua kasih sama dia. Tapi mana penghormatan dia sama gua?" Kata ayam, "Enggak kayak lupi. Timbang ngasih susu doang sama manusia. Susu manusia tuh banyak nyusunya sama lu. Begitu. Tapi ya Allah, hormat banget sama lu, apalagi kayak di Bali, ya Allah, yang namanya sapi dielu-elukan. Hormat banget sama lu. Kayak di dewa-dewakan lu sama manusia. Ngapa sama manusia enggak hormat sama gua?" Begitu kata sapi, "Mungkin karena saya itu ikut ajaran Nabi Muhammad." Begitu. Loh, ikut ajaran Nabi Muhammad yang mana? "Saya tuh kalau ngasih susu sama manusia masih hidup. Masih hidup sayanya. Kalau lu mau bagi sama manusia udah mati." "Beda," kata Nabi. "Kalau ngasih masih hidup sama mati beda." Begitu. 1000 perak tuh Jumat, masukin ke kotak amal Jumat 1000. Ama udah mati 10 juta, masih gedean 1000 waktu masih hidup. Ganjarannya di matol. 1000 perak, kita sedekah masih hidup. Ama udah mati 10 juta. Ganjarannya gedean 1000 masih hidup. Karena masih hidupmu masih ada rasa pelit dalam diri. Pakai pura-pura merem, ada kotak amal Jumat lewat. Udah lewat melek aja. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu saudara. Ini perlu saudara. Kita ini perlu ibadah. Kata Imam Ghazali, "Wa in syammarta fa ilaika ta'udu samratuh wallahu ghaniyun anka wa an amalik." Kalau kau semangat beribadah, maka buahnya kembali kepadamu. Sebab Allah tidak ngambil keuntungan. "La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka." Tidak ada keuntungan buat Tuhan dari ibadahmu. Sebagaimana tidak ada kerugian buat Tuhan dengan kau tidak ibadah. Tapi yang untung adalah kita. Kenapa Allah nyuruh kita ibadah kalau enggak untung? "Wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza liya'udu 'alaika." Tuhan suruh kita ibadah, Tuhan larang kita maksiat, agar supaya manfaatnya balik sama kita, bukan buat Tuhan. Kalau kita ibadah yang masuk surga, Tuhan apa kita? Hah? Yang masuk surga. Kalau kita enggak ibadah yang masuk neraka, Tuhan apa kita? Enggak ngambil untung. Semuanya buat kita. Kita berbuat baik, kebaikannya kembali sama kita. Maka mumpung masih hidup, dari umur yang masih tersisa ini, udah jangan diratapi yang udah kelewat, puyeng mikirinnya. Udah yang masih ada ini aja. Apa digunakan lidah kita untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah? Apakah untuk baca Quranlah kita? Baca la ilaha illallah kita? Menunjuki kebenaran dengan lidah kita. Mata kita memandang Al-Quran, memandang kitab-kitab ulama, atau hal lain daripada yang manfaat-manfaat buat kita. Ini yang penting. Seluruhnya menggunakan
anggota tubuh kita. Siapa pandai menggunakan anggota tubuhnya, maka dia akan beruntung. Siapa kurang pandai menggunakan anggota tubuhnya, maka dia akan merugi. Waktu terus berjalan, tidak bakalan berhenti. Cuman kita di dunia enggak terus berjalan, bakalan ada berhenti kita di dunia. Dan kalau di sekarang kita sulit ada yang nolong, kita dikubur siapa yang mau nolong kita kalau bukan amal soleh kita? Maka berbuatlah. Kayak nih yang wakafin tanah, wakafin karpet, wakafin lampu, kalau mati dikuburnya, dia bakal dapat kiriman nih dari wakafmu. Malam ini ada yang ngaji sekian orang, nih ganjarannya, ganjarannya. Begitu. Karena dari dia. Dari dia. Kita bisa begini, maka keberuntungan buat dia, enak dia dikuburnya. Dari amalan dia tentu. Begitu yang dikerjakan masih hidup. Yang Nabi sabdakan sodakotin jariyatin, sodakoh yang ganjarannya ngalir tiada henti, wakaf. Wakaf karpet, wakaf lampu, wakaf mikrofon, wakaf tanah. Ini semuanya punya nilai andai udah meninggal dan orangnya kita akan senyum gembira dengan manfaat daripada jariah kita. Dan ini hal yang paling penting di dalam hidup kita. Agama ini murah, tidak ada yang sulit. Maka tinggal kita belajar kita. Kalaulah kita belum bisa haji ke Mekah, belumlah kita umroh ke Mekah, kita masih banyak amalan-amalan yang bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bernilai haji dan bernilai umroh banyak puluhan. Intinya kita kudu gunakan anggota tubuh kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai orang-orang yang nyantai lalu bisa dapetin surganya Allah. Nggak ada. Nabi aja yang udah pasti masuk surga. Kita sering dengar ibadah sampai kakinya bengkak. Itu yang udah pasti. Masa kita yang belum pasti males-malesan ibadah? Mau apa kita hidup ini? Apa yang mau kita cari? Bukankah kebaikan Allah begitu banyak sama kita? Maka kita kudulah meningkatkan ibadah kita sama Allah. Jangan kita jadi karyawan yang mintanya gaji naik mulu tapi kerja malas. Jangan sampai kita jadi hamba mintanya rejeki banyak mulu tapi ibadahnya sama dia malas. Maka kita namanya karyawan songong dan bos bakal gedek sama kita. Maka kita namanya hamba yang songong, Tuhan akan gedek sama kita karena kita tidak mengerti bagaimana memanfaatkan umur dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kata Imam Ghazali, setiap jiwa dengan ibadah yang dia kerjakan tergadai dia. Tergadai dengan ibadahnya. Tebuskah dia itu dengan ibadah, surgalah dia. Surga dia digadaikan dengan ibadah kita. Asal kita nyetor tuh, cicil, surga bakal menjadi milik kita. Tapi kalau kita enggak setor, kita enggak ibadah, kerugian yang ada pada diri kita sia-sia. Dan ini merupakan hal yang harus dihindari oleh kita sebagai hamba Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama sehingga umur kita yang tersisa, kesempatan hidup yang tersisa tinggal dikit lagi ini, kita bisa diberi kemampuan untuk ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini?
atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan dulu nih dari hamba Allah, mohon penjelasan keutamaan waktu sebelum adzan subuh, antara waktu adzan dengan iqamah subuh dan setelah solat subuh, lalu apa amalan atau zikir di waktu tersebut. Yang pertama, sebelum adzan subuh berarti namanya masih waktu sahur, waktu dini hari. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sebelum subuh mereka itu pada memohon ampun. Begitulah akhlaknya hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang mengerti sebelum adzan subuh banyak beribadah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi bersabda, yanzilu rabbuna fi sulusil laylil akhir, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang terakhir, di sepertiga malam yang terakhir. Allah bertanya, hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun kepadaku? Fa'aghfirullah, ku ampuni dia punya kesalahan, tak peduli sebanyak apa dia punya dosa. Hal min sa'ilin, adakah yang meminta bantuan kepadaku? Fa'u'tiyah, akan aku berikan permintaan yang dia minta kepadaku. Hal min da'in fa'ajibalah, adakah orang yang berdoa, maka akan aku ijabah apa saja yang dia minta kepadaku. Apa saja yang diminta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan apa sebelum subuh yang harus dilakukan banyak. Kalaulah sebelum adzan subuh, maka banyak amalan. Di antaranya kalau belum witir, ya witir. Begitu. Karena sebelum adzan subuh namanya masih malam. Begitu. Begitu tinggi nilainya malam. Dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul lail, satu tanda kebesaran Allah adalah malam. Dan Allah kalau mengangkat orang jadi wali, enggak pernah siang. Allah kalau mau ngasih pinter sama orang, enggak pernah siang, selalu malam. Wa ma uqidat li waliyin wilayatun ila fil-lail, tidak pernah Allah mengangkat hambanya menjadi wali kecuali mengangkatnya malam. Isra Mi'raj terjadinya malam. Nabi Musa dapetin Taurat juga malam. Semuanya malam. Tidak ada siang, malam. Malam itu waktu untuk berjinak-jinak dengan Tuhan. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan antara malam dan siang. Itulah di antaranya. Kemudian antara waktu adzan subuh dengan iqamah subuh. Jadi sesudah qabliyah subuh atau sunnah fajar, apa yang harus dikerjakan? Maka yang dikerjakan adalah solat sunnah fajar, atau bahasa kitanya biar gampang, qabliyah subuh. Kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat solat sunnah fajar, maknanya qabliyah subuh, sesudah terbit fajar itu maknanya subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Orang punya kontrakan 10 masih miskin dia, masih gedean ganjaran kalau kita sholat qobliyah subuh atau bahasa lainnya sholat sunnah fajar. Bacaannya apa? Agar supaya sehat dohir batin kita, maka bacaannya adalah rakaat pertama alam nasroh dan rakaat kedua alam taroh.
Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali meriwayatkan hadis, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang salat qabliyah subuh bacanya alam nasrah lalu alam tarok rakaat duanya, maka tidak terkena penyakit berbahaya, stroke, ginjal, ambeien, tetek bengek, enggak ada. Kalau dia bacanya itu, tahu tetek bengek. Ini bahasa Betawi nih, apa itu tetek bengek? Tapi saya sering dengar. Maksudnya segala macam dah. Begitu kan, kira-kira begitu ya kan? Begitu. Itu begitu. Itu qabliyah subuh. Begitu, atau antara adzan subuh, dan ini waktu mustajab. Waktu mustajab antara ini nih, mustajab sekali. Kita minta apa aja. Ada seorang sahabat murung, mukanya murung. Ditanya, kenapa anda? Mabik, ada apa dengan engkau? Mukamu kusut, rambutnya acak-acakan kayak begitu. Nampaknya kulihat kau ini sufi, sulit finansial. Sufi. Dia jawab, ya Rasulullah, inna dunya atbarat alaya. Dunia kayaknya musuhan banget amanah. Duit amanah musuhan banget. Ya Allah, susah banget. Susah. Enggak ketemu. Puyeng. Kata Nabi, kau tak baca itu tasbihnya malaikat, yang kalau kau baca, dunia bakal datang sama engkau. Engkau hidup akan penuh kesuburan dan keberlimpahan rezeki. Kau tidak bakal terinfeksi, saluran keuangan enggak tersumbat dan enggak mampet. Pet-pet. Kagak. Kata dia, bala ya Rasulullah. Iya mau. Kata Nabi, qul, baca ente sebelum sholat subuh, habis adzan subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Kau baca 100. Fakultuhunna, lalu saya baca itu. Tidak berapa lama lagi, alhamdulillah dunia kayaknya jinak banget. Ini ternyata wirid ini pelet ternyata. Enggak musuhan tuh dunia. Dagang mulailah kelihatan geliatnya. Maka dibacalah oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah yang tadinya enggak punya apa-apa bisa punya lantaran membaca tasbihul malaika. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim astaghfirullah 100. Waduh, kita pengen baca itu, mana komatnya lagi 5 menit dari adzan. Baru 2 udah komat. Ya, musuhan lagi. 100 kalau enggak keburu. Ya habis salat subuh dah. Enggak bisa. Kalau di Arab mah sejam antara adzan subuh tuh ama itu lama. Kalau di Mekah lama, keburu wirid segala macam yang Nabi ada. Lama. Kalau kita pengurus masjid pengennya lama, tapi diomelin sama jamaah, "Uy, lama ini. Komat aja nih." Begitu kita. Begitu. Mana lagi auratnya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak auratnya. Begitu. Sayyidina Umar dulu dah sebelum doa Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. 40 kali. Biar hatinya hidup. Itu begitu yang harus dikerjakan. Mana lagi yang harus dikerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalaulah apa namanya itu habis salat qabliyah subuh, doa Nabi. Doa. Nabi doa. Bagaimana doanya Nabi? Antara qabliyah subuh sama salat subuh. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik.
tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha qalbi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa taqdi biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alai wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kuf wa as'aluka ya Allah rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil syuhada wa aisas suada wa nasra ala al a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda'u fara'i wa qasura amali wa aftaqartu ila rahmatik wa as'aluka ya qadiyal umur ya syafiya sudur kama tujiru bainal bukhur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Nabi itu sebelum sholat subuh, setiap subuh Nabi kayak begitu. Kita udah pernah belum? Innalillahi wa inna raji'un. Begitu Nabi doa sebelum sholat subuh. Mana lagi? Ya Allah, banyak. Lalu kemudian yang ditanya ini apa ini ya? Setelah sholat subuh, apa amalan dikir di waktu tersebut? Amalan udah tuh tadi. Setelah sholat subuh, banyak awrad yang harus dibaca. Ya wirid-wirid sholat aja dah tuh normal. Habis sholat subuh, intinya di antara ganjaran haji dan umroh bagi kita yang miskin, habis sholat subuh jangan pulang sampai syuruk jam 5.56, 18 menit berapa tuh jadi? Jam 5 lewat 15 baru kita pulang dari masjid. Duduk aja, gak usah baca apa-apa, duduk aja, jangan tidur, duduk aja, bengong aja dah gitu, duduk aja, bengong aja dah tuh habis sholat subuh. Jangan keluar dari masjid sampai jam 6 lewat 15. Maka sama dengan ganjaran haji dan umroh yang mabrur. Enggak usah keluar, enggak usah. Duduk aja, duduk. Daripada bengong, gua mau baca surat Waqiah aja. Bagus, baca Waqiah. Biar rezekinya luas, silahkan, boleh-boleh. Baca Quran aja, iya silahkan. Nabi bilang as-subhatu tamna'ur rizqa, tidur sesudah sholat subuh bikin rezeki seret seret. Lihat orang dulu, kakek nenek kita, ya Allah anak banyak kayak biji tasbih 33. Banyak apa dikit tuh anak? Banyak 33. Begitu sekolah kagak, apa kagak, tapi bisa ninggalin warisan, bisa ngegedein anak karena ngikuti Rasulullah. Gitu ke kebon jam 7, sesudah dia dari masjid sampai jam 6.15 duduk aja, baru dia ke rumah sarapan, baru ke kebon. Begitu nyangkul dia, itu amalan paling gede kalau ditanya.
apa amalan zikir di waktu tersebut? Banyak habis subuh tuh aurat. Banyak. Di antara aurat yang paling bagus adalah membaca Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan saya sudah bagikan itu pada masyarakat. Bagikan itu. Semuanya ada. Sebetulnya di buku yang Bapak pegang juga di ujungnya banyak aurat. Saya tulis itu di ujungnya, berbagai macam wirid agar supaya khususnya jangan sampai tersumbat urusan-urusan kesulitan hidup. Semuanya itu di ujung itu. Ada itu semuanya. Termasuk habis zikir di waktu tersebut. Kurang lebih ini yang saya bisa jawab dari hamba Allah ini berbicara sebelum adzan subuh, antara waktu adzan dengan iqamah subuh dan setelah sholat subuh. Intinya ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang manfaatnya besar. Begitu, rezeki itu dari Allah. Maka kita caranya biar enak hidup kita, deketi yang ngatur, dan yang ngatur adalah Allah. Deketi aja. Baca solawat ke habis solat subuh tuh 3100 sallallahu ala Muhammad sallallahu, tengah jam dong lah, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu Muhammad sallallahu. Begitu. Begitu. Jalanin banyak. Jangan sampai putus. 40 hari begitu terus saja kayak begitu. Terus ndak bakalan ngalamin sulit hidup. Kawan-kawan majelis, kalaulah dia membaca aurat-aurat yang dibagi-bagikan itu, niscaya keberkahan Allah berikan itu semuanya kepada mereka-mereka. Tidak bakal ngalamin kesulitan. Baca. Baca. Begitu. Kalaulah kita termasuk orang yang kerja, dan kerjanya jauh, kalau duduk sampai jam 6 seperempat bakal dipecat sama bos. Jangan ngambil ini. Maka kita harus jalan, dikirnya sambil jalan saja. Sambil naik mobil, disupirin. Orang bawa sendiri, udah nyetir aja sambil gak. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bisa. Banyak amalan. Kalaulah kita termasuk orang. Tapi kalau kita termasuk orang yang sudah pangkatnya MC, momong cucu, momong cucu. Udah pensiun, udah dikir dah. Mau ngapain? Enggak mau ibadah. Begitu udah pangkatnya pengacara, pengangguran sok banyak acara, padahal kagak ada juga, nganggur juga. Udah zikir aja. Kurang lebih saudara ini yang saya bisa jawab dari yang ditanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah segini aja dah. Kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua limpahan barokah. Umur kita barokah. Usaha kita barokah. Rezeki kita barokah. Keluarga kita barokah. Anak keturunan kita barokah. Teman-teman kita barokah. Lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.